Abang, temenin mama ke pasar ya. Ya, bentar. Udah, itu gamenya di-pause dulu. Loh, main game mana bisa di-pause? Ini mana nggak bisa di-pause? Udah, pokoknya pause. Temenin mama sekarang ya. Oh, gitu ya, Maya. Baiklah, aku akan coba jelaskan pakai caraku. Oke, aku pause gamenya. Inilah saatnya pembalasan dendamku. Mama, tebe. Takut banget. Di kamar aku ada kecoa. Yaudah, kamu tangkap kek, semprot kek. Mama lagi masak. Emang masaknya nggak bisa di-pause dulu, Ma? Di-pause? Mana bisa lagi masak gini di-pause? Seperti itulah pada saat saya sedang bermain Mobile Legend, tidak bisa di-pause. Oh, jadi ini kamu balas dendam? Bukan, bukan. Tapi supaya Mama lebih mengerti. Mama ngerti kok. Kamu kalau pause main game, nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau Mama pause masak, kamu nggak usah makan. Gimana? Iya juga ya. Oke, kalau begitu, saya mewakili kerabat kerja saya undur diri dulu. Terima kasih. Drako lagi. Kenapa telat? Mana PR? Sorry, Bu Guru. Soalnya tadi ketiduran. Macet, Bu. Kenapa nggak dikerjain? Kenapa? Kalau PR, Drako nggak ngerjain, Bu. Soalnya, Bu, kalau Drako kerjain PR, berarti kan nyalain laptop. Kalau nyalain laptop, berarti ngabisin listrik, kata Mama. Terus, abis diomelin Mama, Drako pasti lapar. Terus, abis lapar, Drako makan, terus ngerjain PR, jadi ngantuk, Bu. Abis itu tiba-tiba, Drako bangun, udah pagi gitu ceritanya. Alasan yang bagus, impresif. Sekarang dipersilahkan ke guru BK. Dasar Drako! Bu, ini PR adek, udah siap. Hah? Kamu sempat, Dek? Misi, Eko. Oh iya, Mas. Iya, paket ya. Atas nama siapa, Eko? Oh, sorry. Bukan, Dek. Aku bukan Kang Paket. Aku temennya Eko. Namaku Kevin. Ekonya ada nggak ya? Oh, temennya kakak aku ya. Ada kok kakakku di atas. Aduh, ganteng banget lagi. Namanya siapa, Kak? Kak Kevin. Ya bener, nama aku Kevin. Boleh nggak kakaknya dipanggilin ya? Ya boleh dong, Kak. Nanti aku panggilin kakak aku ya di atas ya. Yang sini masuk dulu, Kak. Mau aku bikinin teh manis, jeruk manis, sirup, atau apa? Atau aku aja yang manis ini? Oh, nggak usah repot-repot deh. Tapi kalau nggak keberatan, boleh sih minuman yang ada bobanya gitu. Oh, ngelunjak ya. Untung ganteng. Yaudah, aku bikinin dulu ya, Kak. Masuk dulu, Kak. Tungguin ya. Iya, aku tungguin di sini ya. Thank you. Ah, ada temenmu tuh namanya Mas Kevin. Ganteng banget tau. Oh my God. Oh, temanku Kevin udah di bawah. Kamu jangan genit-genit lo ya ke dia. Ah, emangnya kenapa nggak boleh genit ke Mas Kevin? Ini kakak kasih tahu. Dia playboy. Masa iya, Kak? Jangan bohong deh. Untung belum terlambat. Kok ada sarapan, Seto? Urah, ono nih kantor. Hah? Ono nih kantor. Charger. Urah, ono nih kantor. Ono? Lah aku kok ora disun? Hah? Ora, ana ning kantor. Awas kok ya. Hei. Hei. Hei, kae.